السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد الى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واخوانه من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا الى السلطان الاولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ احمد الرفاعي وشيخ نكشبندي نكشبندي وشيخنا عبد الله الهرري والى ارواح مؤسسي جمعيه نهضه العلماء الشيخ محمد هاشم اشعري والشيخ بسر سنسوري وشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa maluti fi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memilih kita untuk mendapatkan nikmat taufik sehingga dengan nikmat taufik kita semuanya pagi hari ini bisa kembali bersama-sama dalam majelis kebaikan, majelis ketaatan, majelis ilmu, majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah hadirin rahimakumullah pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru yaitu babu sholatil musafiri wal maridhi mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing المجلس المؤن لله تعالى قال المؤلف رحمه الله باب صلاة المسافر والمريض عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين Fa uqirrat salatul safari Wa utimmat salatul hadari Muttafaqun alaihi Qalat wasdawuh sapa Aisyah Awaluma utawi kawitane barang Furidot kantin Fardo'akan apa as-salatu salat Raka'atai ini Kelawan rong raka'at Fa nuli dan tetepaken apa sholatul safari sholat yang dalam lelungan wa utimmat sampurna sampurnaaken apa sholatul hadhari sholat yang dalam omah yang dalam sa'liane yang lelungan muttafaqun alaih walil bukhari dan iku ketua imam bukhari summa hajara nuli hijrah sopo kanjeng nabi fafuri dot mongkoten far arba'an apa solat arba'an kelawan petang reka'at wa'ukir ratlan ten tetepaken apa sholatus safari solat lalungan alal awali ingatase kan kawitan uh, rong reka'at zada ahmadu zada nah, nambah sopo ahmadu imam ahmad ilal maghriba kecoba solat maghrib Fa innaha manqasat amanah salat maghrib iku wit turun hari ganjile awan wa illa subha lan kajoba salat subuh fa innaha manqasat amanah salat subuh iku toqaw walu tentawa akan fiha eng dalam salatu subhi apa al-qiraat alqiraatu bacaan hadirin hadirat rahimakumullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha zaujatun Nabi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah ini istri Nabi yang paling dicintai oleh beliau setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan beliau adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling luas ilmunya termasuk para sahabat yang paling yang paling alim bahkan beliau menjadi guru dari para sahabat-sahabat yang lainnya memiliki keutamaan yang tidak dilakukan termasuk juga salah satu orang yang yang dikhabarkan oleh nabi akan masuk ke dalam surga dalam hal hadis beliau sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa Salat yang pertama kali difardukan itu dua rakaat kemudian ditetapkan hal itu dalam salat bepergian dan disempurnakan dalam salat yang tidak dalam bepergian jadi ada istilah as-safar ada istilah al hadar sholat as-safar artinya sholat yang dilakukan dalam bepergian. Sholatul hadar artinya sholat yang dilakukan ketika tidak dalam bepergian. Ketika kita di kampung kita, ketika kita tidak melakukan bepergian jauh. Itu namanya sholatul hadar. Dalam sholatul safar tetap uh, dua rakaat artinya mengkosor dengan mengkosor salat sementara dalam salatul hadar itu disempurnakan untuk salat rubaiyah salat-salat yang jumlah rakaatnya itu empat rakaat itu menjadi empat rakaat disempurnakan muttafaqun alaih berarti diriwatkan oleh al-imam al-bukhari dan muslim nah sedangkan dalam lafaz bukhari kalau yang tadi berarti rawahu muslim wal bukhari juga tetapi kalau dalam riwayat Imam Bukhari-nya itu ada tambahan summa hajara fa furidha fa furidat arba'an wa salatu safari 'alal awwal kemudian nabi hijrah ketika dimutlakkan hijrah maka berarti hijrah dari Makkah ke Madinah kita mengetahui bahwa sholat itu difardukan pertama kali ketika beliau masih di Makkah yaitu dalam peristiwa al isra wal miraj sebelum Rasulullah saw hijrah dari Makkah ke Madinah setelah Nabi itu hijrah ke Madinah maka Favoritot Arbaan, solat-solat ruba'iyah, solat-solat yang sekarang kita kenal dengan istilah solat ruba'iyah, yaitu solat yang jumlah rekaatnya empat rekaat: solat zuhur, solat asar, solat isya. Itu diwajibkan untuk dilakukan empat rekaat wa safar dan ditetapkan untuk salat dalam pepergian seperti pada yang awal yaitu dua rakaat berarti dengan cara dikosor dalam riwayat Imam Ahmad di, di ada tambahan ilal maghriba kecuali salat maghrib kalau salat maghrib tidak disebut salat rubaiyah dikatakan sulasiyah yaitu salat yang jumlah rekaatnya tiga rekaat. Maka itu dikecualikan, artinya tidak tidak boleh untuk dikosor. Salat maghrib tetap tiga rekaat, tidak menjadi satu setengah misalnya. Wa <tik> subha, kecuali juga salat subuh. Salat subuh itu dua rekaat, dia tidak dikosor menjadi satu rekaat. Tetapi disebutkan fa'innaha <tik> al ah. nah, Dalam sholat subuh itu dianjurkan untuk dipanjangkan bacaannya. Artinya surat yang kita baca dalam sholat subuh itu lebih panjang dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Karena dia dua rakaat kan pendek, maka bacaannya surat itu diperpanjang. Kalau dalam sholat isya dalam sholat zuhur sholat ashar itu memang sudah empat terkaat maka tidak dianjurkan untuk diperpanjang suratnya untuk sholat subuh itu dianjurkan untuk diperpanjang bacaannya nah, mengingat dia hanya dua rakaat hadirin rahimahumullah dengan demikian hadis ini kesimpulannya yang pertama bahwa yang diperbolehkan untuk mengkosor sholat itu bukan semua orang pertama Tetapi yang diperbolehkan untuk mengkosor sholat adalah mereka yang melakukan bepergian jauh As-safar Al-musafir waladhi yaksur Orang yang musafir dia yang boleh mengkosor Tidak setiap orang boleh mengkosor berdasarkan hadis ini karena hadis ini sudah dijelaskan apa favoritot arbaan summa hajarah favoritot arbaan wa ukirat salatus safar alal awal tetap dua rekaat berarti dalam salatus safar boleh mengkosor dalam salatul hadar tidak boleh men uh, mengkosor salat Mengkosor artinya Meringkas sholat yang bilangan rekaatnya empat rekaat menjadi dua rekaat. Kemudian selain sholat rubaiyah yaitu sholat subuh dan sholat maghrib tidak ada kosor. Ini sudah ditentukan seperti itu. Yang ketiga kesimpulannya bahwa dalam sholat subuh itu dianjurkan, nah, dianjurkan, disyariatkan untuk memperpanjang bacaan. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsuru fi safari Anna an-nabiy saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Nabi iku yaqsuru ngosor sapa Kanjeng Nabi. Fisafari yang dalam lelungan Wayutim mulan nyempurna akan Sopo kanjeng Nabi Wayasumu Lan poso Sopo kanjeng Nabi Wayuftiru Lan mokel Sopo kanjeng Nabi Rawahu darakutni Waruwatuhu sikatun. Illa annahu ma'lul Wal An Aisyata min fi'liha Wa qalat Lan dawuh sapa Aisyah Innahu Uh, saat temene kelakuan ikulah ya syukku ora abot uh, ing atase ing sun uh, ora abot apa salat sempurna alaiya ing atase ing sun atau ora abot apa saum poso alaiya ing atase ing akhrajahu al baihaqi Hadirin rahimakumullah hadis ini uh, disebutkan dalam hadis ini bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi itu dalam bepergian terkadang mengkosor sholat, terkadang menyempurnakan sholat. Tidak selamanya Nabi mengkosor sholat, tidak selamanya Nabi menyempurnakan sholat. Tetapi Ketika mereka dalam bepergian, ketika beliau dalam bepergian, kadang-kadang beliau mengkosor sholat Iya zuhur, asar, isya itu cuma dua rakaat. Kadang begitu. Terkadang beliau sholatnya sempurna, yang empat rakaat ya beliau lakukan empat rakaat meskipun beliau itu fis safar dalam bepergian. Kemudian wayasumu wayuftiru dan beliau juga melakukan puasa, kadang dalam bepergian itu, kadang beliau berpuasa, kadang beliau tidak berpuasa. Nah, ini menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa seseorang yang dalam bepergian jauh itu boleh memilih, sama-sama diperbolehkan, boleh dia mengambil rukhsah boleh dia tidak mengambil rukhsah. Dalam hal salat, orang yang bepergian jauh dia boleh untuk mengkosor salat. Boleh juga dia menyempurnakan salat. Tidak tidak wajib dia untuk mengkosor salat. Tidak wajib dia untuk menyempurnakan salat. Silahkan mau pilih yang mana. Kalau mau mengambil ruksah dengan mengkosor sholat rubaiyah diperbolehkan. Kalau mau misalnya mau menyempurnakan sholat, menyempurnakan sholat empat terkaat diperbolehkan. Tidak ada, tidak ada kemudian dosa apabila memilih salah satu dari keduanya. Dan tidak menjadikan orang yang misalnya mengambil atau memilih ruksah dengan mengkosor sholat, kemudian dianggap misalnya imannya kurang sempurna, atau pahalanya kurang banyak, atau misalnya menunjukkan dia itu uh, pemalas, atau menunjukkan dia itu cari yang ringan, cari enaknya enggak, nah, tidak dikatakan seperti itu. Kalau seandainya ada orang yang setiap bepergian jauh kemudian dia mengkosor sholat sholat zuhur asar isya itu dikosor oleh dia itu tidak menunjukkan oh ini orangnya malas makanya nggak mau pada sholat bepergian dia pun santai tapi dia melakukannya cuma dua rakaat ini orangnya malas ini ini orangnya cari yang enak nggak mau yang berat misalnya tidak dicela orang yang mengambil rukhsah dengan mengkosor salat dalam bepergian jauh tidak boleh dicela dan tidak menunjukkan bahwa keimanannya kurang atau pahalanya kurang enggak. Kenapa? Nabi sendiri beliau kadang melakukan rukhsah yaitu dengan mengkosor salat, terkadang beliau tidak mengambil rukhsah dengan melakukannya secara sempurna. Nabi melakukan ini dan juga melakukan itu. Artinya sama, keduanya sama, kedudukannya sama. Tidak lebih, ini tidak lebih baik daripada ini. Nah, tetapi kita boleh memilih salah satu dari keduanya. Demikian juga dalam hal dalam hal berpuasa, dalam safar, dalam bepergian jauh. Kita juga boleh memilih antara puasa, lanjut antara puasa dan antara tidak puasa. Ini misalnya di bulan Ramadan, kita berkewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kita melakukan pepergian jauh, maka diperbolehkan bagi kita dalam safar itu untuk tetap berpuasa. Saya kuat berpuasa daripada nanti misalnya membayar hutang, sedangkan saya kuat maka saya tetap berpuasa. Silahkan, tidak masalah. Atau seseorang bepergian jauh, oh saya mengambil ruksah meskipun saya kuat untuk berpuasa, tapi mumpung saya dalam perjalanan, saya mengambil ruksah dengan tidak berpuasa. Silahkan, tidak ada masalah. Nabi pernah melakukan yang pertama, juga pernah melakukan yang kedua. Dalam bepergian jauh, Nabi pernah tetap berpuasa, Nabi juga pernah kemudian beliau membatalkan puasanya. Tetapi yang harus diingat di sini yang dimaksud dengan musafir itu seseorang memang sudah dalam bepergian, bukan akan bepergian, tetapi dia sudah dalam bepergian. Dan disebut seseorang itu musafir apabila dia sudah meninggalkan daerahnya. Sudah meninggalkan umranul balad. Nah, dikatakan dia sudah musafir kalau misalnya saya dari sini bepergian dari kampung ini Kapan saya disebut telah menjadi musafir apabila saya sudah meninggalkan kampung ini dengan ditandai saya sudah misalnya melewati daerah yang kemudian bangunan itu sudah terhenti di situ kemudian setelah itu nggak ada bangunan dalam jarak tertentu, kemudian baru ada bangunan berikutnya. Ini namanya uh, sudah melewati umranul Balad, maka saya berarti sudah. Ketika saya sudah melewati ini, berarti saya telah melakukan, setelah menjadi musafir. Ketika saya masih ada di kampung ini, maka saya bukan musafir, masih filhador. Nah, ketika saya sudah melewati umranul balad maka disebut saya musafir. <tuh> Hadirin rahimakumullah, kemudian juga yang harus diperhatikan dalam hal seseorang itu artinya artinya sebelum ke sana artinya nggak bisa seseorang misalnya sekarang sudah masuk zuhur saya masih ada di kampung ini sudah zuhur di kampung ini tapi saya sebentar lagi mau berangkat ke Jakarta misalnya kemudian saya sholat zuhur di rumah karena saya mau bepergian maka saya sholat dua rakaat misalnya gak bisa karena saya belum musafir status saya belum musafir karena masih belum meninggalkan daerah atau misalnya ya udah saya sekalian dijamak saja di rumah saya menjamak sholat zuhur dan sholat asar karena habis ini saya mau berangkat nggak bisa kenapa karena di sini kita statusnya belum musafir karena dikatakan seseorang musafir apabila dia sudah meninggalkan daerahnya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kemudian juga yang harus diperhatikan kalau Permasalahan puasa, maka dia harus telah meninggalkan balat, artinya telah menjadi musafir sebelum terbitnya fajar sodik. Sebelum terbitnya fajar sodik, artinya sebelum subuh dia sudah meninggalkan daerahnya. Tetapi jika seseorang itu melakukan safar, meninggalkan daerahnya setelah terbitnya fajar. Misalnya jam 7 pagi, dia baru berangkat ke Jakarta, dia baru berangkat misalnya ke Surabaya atau ke Sumatera dari sini, maka dia hari itu harus menyempurnakan puasanya. Meskipun berangkatnya misalnya jam 6 pagi, kalau di sini jam 6 pagi sudah bahkan matahari sudah terbit, maka kita harus berpuasa hari ini sampai nanti Maghrib. Adapun besok jika kita masih dalam bepergian, masih dalam perjalanan, maka kita boleh untuk tidak berpuasa. Itu untuk permasalahan apa? Masalah puasa. Ini harus diperhatikan karena ada sebagian orang dia mau bepergian misalnya ke Jakarta atau yang lebih jauh dari itu, kemudian malam hari dia sudah tidak sahur. Nah, saya besok kan mau berangkat, besok jam 8 saya mau berangkat ke Sumatera, saya mau berangkat ke Jakarta. Ya udah, saya nggak usah sahur. Besok saya nggak puasa. Dari pagi-pagi dia sudah sarapan di rumah. Nah ini, ini apa? Tidak benar. Nah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan uh, pembahasan berikutnya. Wa ani bani Umar radhiyallahu ta'ala anhumah ah, Waqalat sebelum ke hadis berikutnya Ada perkataan dari Sayyidah Aisyah Waqalat innahu la yashukku alayya. Ah, sesungguhnya dia itu tidak berat bagi bagiku Puasa tidak berat bagiku nah, Di sini ah, Sayyidah Aisyah tetap berpuasa dalam safar Dalam pepergian Sayyidah Aisyah tetap berpuasa Karena beliau menganggap puasa itu tidak berat bagi beliau Artinya beliau mengambil azimah Bukan mengambil ruhsoh Dan itu diperbolehkan Seandainya beliau kemudian tidak berpuasa pada hari itu juga diperbolehkan karena di sini tidak ada syarat puasa itu berat atau tidak berat. Dalam safar, meskipun seseorang itu kuat untuk puasa, boleh dia tidak berpuasa. Tidak ada ketentuan seandainya berat bagi dia, maka dia boleh berpuasa. Enggak berat atau enggak berat, kalau seseorang dalam safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Hukum ini berbeda dengan ibu-ibu uh, yang hamil atau menyusui. Ini yang sering disalahpahami. Ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi bukan secara mutlak. Dengan ketentuan apabila puasa itu berat bagi dia. Artinya jika dia puasa maka akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Baru dia boleh tidak puasa nggak boleh seseorang mentang-mentang hamil atau mentang-mentang menyusui kemudian dia langsung begitu saya kan hamil saya nggak puasa saya akan menyusui saya nggak puasa begitu saja dia melakukannya tanpa dia apa namanya melihat pada dirinya apakah dia mampu puasa apa tidak puasa membahayakan dirinya apa enggak dia enggak melihat itu itu tidak benar karena uh, musa musafir dengan al hamil wal -murdi itu berbeda nah, hukumnya dalam masalah puasa antara, tentang bolehnya dia tidak berpuasa itu ada ketentuan yang berbeda di antara keduanya. <tuh> di sini Sayyidah Aisyah mengatakan innahu la yashuqqu alayya, puasa itu enggak berat bagiku maka aku puasa. Ya enggak enggak masalah. Beliau berpuasa berarti mengambil beliau mempraktekkan yang mengambil uh, tidak mengambil rukhsah bolehnya untuk tidak berpuasa. Sementara Nabi uh, pernah melakukan yang pertama, juga pernah melakukan yang kedua. Beliau pernah di perjalanan itu berpuasa, juga pernah beliau tidak berpuasa. Hmm. Wa ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala wasdaw sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha faqta man Allah iku yuhibbu demen sapa Allah Antukta ta ing yen ta den apa rukhasuhu bi ra bi ra keringanane Allah Kamaya yaqrahu qaya olae benci sengit sapa Allah antuk ta ing ta den tekani apa maksiatuhu maksiate Allah rawahu ahmadu wa sahahahu ibnu khuzaimah wa ibnu wa fi riwayatin lan iku yang dalam riwayat suci kama yuhibbu kaya olai demen sapa Allah antuk ta ing ta den apa azaimuhu azimae Allah Hadirin rahimakumullah Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Ibnu Umar kenapa anhuma Karena di sini dua-duanya sahabat nah, Ibnu Umar artinya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai keduanya meridhai Um Abdullah dan meridhai Umar ayahnya radhiyallahu anhuma seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Ibnu Mas'ud enggak kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma karena kedua ayah dan anaknya sama-sama sahabat Nabi bahkan sahabat utama Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Inna allaha yuhibbu an tu'ta Kama yakrahu an tu'ta Sesungguhnya Allah itu mencintai Artinya suka apabila rukhsah ruhsohnya itu dilakukan Sebagaimana Allah itu membenci apabila kemaksiatannya itu dilakukan rawahu ahmad wassohahahu benuh khib, huzaimah wa sesungguhnya Allah itu mencintai apabila ruksah-ruksahnya itu dilakukan sebagaimana Allah membenci apabila maksiat-maksiatnya itu dilakukan bagaimana maksudnya perlu kita ketahui dalam hukum itu ada namanya hukum azimah ...ada hukum rukhsah. Rukhsah itu artinya memperingan atau mempermudah dalam hukum dengan hukum agama. Ya, meringankan suatu hukum agama dengan hukum agama juga. Itu namanya rukhsah. Bukan meringankan hukum agama berdasarkan hawa nafsu bukan meringankan hukum agama seenaknya sendiri bukan meringankan hukum agama sesuai dengan pesanan dari seseorang karena ada zaman sekarang orang yang meringankan hukum agama sesuai dengan pesanan pesanan siapa pesanan orang yang pesan baik itu penguasa atau pejabat atau orang kaya atau pemilik sesuatu misalnya ada orang punya pabrik apa agar pabriknya ini nanti padahal dia memproduksi sesuatu yang haram agar halal bagaimana dicarikan fatwa kepada seorang seorang yang disebut alim agar ini diminta ini dibahas untuk membahasnya saya kasih uang satu uh, miliar bahas saja butuh satu miliar padahal buka kitab sebentar udah tahu atau dia enggak buka kitab, sudah tahu. Tetapi ini biaya untuk membahas masalah ini, satu miliar untuk kami. Nah, ini akhirnya apa maksudnya? Maksud dari orang ini yang dipahami dari orang itu adalah untuk melegalkan, untuk melegalkan pabrik yang dia, yang dia jalankan, yang memproduksi sesuatu yang haram agar bisa menjadi halal itu bagaimana? Maka kemudian dia pun uh, merubah hukum, uh, merubah hukum yang berat menjadi ringan uh, berdasarkan pesanan atau berdasarkan hawa nafsu banyak orang yang berdasarkan hawa nafsu itu kemudian ingin hukum yang ringan untuk dirinya atau untuk uh, untuk masyarakat sehingga dia mencari-cari kaul mencari-cari pendapat seseorang yang itu pendapat sampah. Pendapat sampah itu pendapat yang sama sekali tidak mu'atabar, yang tidak dianggap sebagai sebuah pendapat yang benar karena nggak ada dalilnya. Nggak ada dasarnya sama sekali dari Al-Quran maupun hadis, nggak ada seorang mujtahid yang mengatakan pendapat itu. Apakah ada pendapat sampah itu? Ya banyak sekali, banyak sekali. Setiap pendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan hadis, maka udah pendapat nggak bisa dipakai. Siapapun yang berpendapat seperti itu nggak bisa dipakai. Setiap pendapat yang bertentangan dengan ijma dari para ulama, maka nggak bisa dipakai. Ijma dari empat mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mengatakan A. Kemudian ada datang si Fulan, mengatakan B. Maka pendapat ini dibuang saja, tidak bisa dipakai. Nah, pada zaman sekarang ini, banyak orang yang cari-cari pendapat yang lemah ini. Pendapat yang do'if, bahkan syad, bahkan pendapat yang itu sama sekali nggak ada dalilnya dari Quran hadis bertentangan dengan ijma kemudian dia cari ini ada pendapat yang mengatakan begini hanya sekedar ada kemudian dipakai nggak cukup untuk seseorang mengambil mengambil apa namanya pendapat itu tidak cukup hanya sekedar ada pendapat kalau sekedar ada pendapat ya semua semua hal akan akan ada kalau misalnya daging babi itu halal atau haram? Sudah ada nasnya, itu haram. Tetapi kalau dicari orang yang berpendapat itu halal, ada apa enggak? Akan ada. Akan ada. Akan ditemukan orang yang berpendapat seperti itu. Apakah bisa dipakai? Ya jelas enggak bisa dipakai. Karena dia bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma. Nah. Jadi, rukhsah itu sebuah bentuk peringanan dalam ibadah, peringanan dalam hukum, bihuk middin, dengan hukum agama juga. Artinya peringanan itu memang ada dalam syara, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Seperti peringanan ini, sholat ruba'iyah dalam safar boleh dilakukan dengan dua rakaat. Ada dalilnya, hadisnya ada, hadis sahihnya ada. Dalam Al-Qur'annya, dalil Al-Qur'annya juga ada. Berarti ini meringankan sebuah ibadah dengan hukum agama juga berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis. Itulah yang namanya rukhsah. Seseorang yang misalnya dalam kondisi sakit, ada rukhsah bagi mereka yang sakit. Mereka yang dalam perjalanan, ada rukhsah mereka yang dalam perjalanan. Seseorang dalam kondisi-kondisi tertentu ada rukhsah bagi mereka untuk melakukannya dengan cara yang berbeda atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Jika itu dasarnya adalah uh, Al-Quran, hadis berdasarkan hukum agama yang berdasarkan hukum syara maka itulah yang disebut dengan ruhsoh. Sementara azimah jamaknya azaim, ruhsoh jamaknya rukhasun, Di sini disebutkan yuhibu antukta ruhasuhu. Yang di belakang apa? Antukta azaimuhu Azam jamak dari azimah, rukhas jamak dari rukhsah. Azimah jamaknya azam itu adalah kebalikan dari rukhsah, yaitu melakukan yaitu ketika seseorang melakukan ketika seseorang itu tidak melakukan rukhsah tetapi melakukan hukum yang asal jadi azimah itu berarti melakukan hukum yang asal. Hukum yang asal, sholat zuhur itu empat terkaat. Hukum yang asal, sholat asar itu empat terkaat. Hukum yang asal, sholat isya itu empat terkaat. Maka meskipun dia dalam perjalanan jauh, dia tetap melakukannya empat terkaat Itu namanya dia melakukan azimah, bukan melakukan rukhsah. Bisa difahami? Nah, hukum asalnya seseorang sholat zuhur itu ya di waktu zuhur, sholat asar itu di waktu asar, sholat maghrib di waktu maghrib, sholat isya di waktu isya. Tidak boleh seseorang sholat zuhur di waktu asar juga tidak boleh seseorang sholat asar di waktu magh uh, di waktu zuhur demikian juga seseorang nggak boleh sholat maghrib di waktu isya tidak boleh sholat isya di waktu maghrib itu hukum asalnya yang disebut dengan azimah. Tetapi ketika seseorang itu dalam safar, dalam bepergian jauh, kemudian hukumnya Berubah, hukumnya berubah. Boleh baginya untuk sholat zuhur di waktu asar namanya jamak takhir. Boleh dia melakukan sholat asar di waktu zuhur namanya jamak takdim. Boleh seseorang melakukan sholat maghrib di waktu isya namanya jamak takhir. Boleh bagi seseorang melakukan sholat isya di waktu maghrib namanya jamak taqdim hukum yang kedua ini namanya rukhsah. hukum yang pertama tadi namanya azimah itu untuk istilah nah. rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya allah itu mencintai apabila rukhsahnya itu dilakukan Sebagaimana Allah itu membenci apabila kemaksiatannya itu dilakukan, artinya jika Allah memberikan keringanan, kemudian keringanan itu kita ambil, maka Allah menyukai perbuatan yang seperti itu, mencintai perbuatan yang seperti itu, bukan berarti, bukan berarti apa, bukan berarti tadi yang kita telah sampaikan di awal, oh dia cari yang ringan berarti yang yang dia melakukannya secara sempurna lebih aku cintai daripada yang nggak melakukan rukhsah enggak tetapi justru ini mengatakan bahwa Allah mencintai apabila seseorang itu melakukan rukhsah keringanan yang Allah berikan Allah sudah memberikan keringanan jika keringanan itu dilakukan maka Allah itu menyukai perbuatan yang seperti itu. Tapi dalam hadis yang dalam riwayat yang lain itu ada ada disebutkan kama yuhibbu ta Sebagaimana juga Allah mencintai apabila azimahnya itu dikerjakan. Makanya tadi di awal dikatakan antara mengambil rukhsah atau mengambil azimah itu sama. Jika seseorang itu melakukan rukhsah Allah juga mencintainya. Jika seseorang itu melakukan azimah, Allah juga mencintainya. Tidak kemudian yang ini lebih baik dari yang itu. Bisa difahami ya. Jadi agar uh, seseorang tidak mencela uh, salah satu dari keduanya, karena ada seseorang yang dengan bangga, dengan bangga di hadapan teman-temannya atau bahkan menyombongkan dirinya aku saya meskipun dalam perjalanan meskipun jauh saya tetap puasa saya tetap uh, tetap apa uh, saya tetap sholat empat rakaat zuhur asar tetap empat terkaat dia seperti bangga nah, seperti bangga kamu kemarin kamu perjalanan jauh ke sana uh, puasa bangga kalau saya tetap puasa dengan gembira dia, dengan bangga karena dia mampu berpuasa dan berpuasa, kemudian dia membanggakan diri mengatakan kalau saya tetap puasa, saya kuat puasa maka saya tetap puasa. Ya boleh, boleh asalkan tidak mencela mereka yang apa namanya kemudian tidak berpuasa, tidak berpuasa nggak ada masalah karena dia memang mengambil rukshoh. Mengambil rukhsah itu sesuatu hal yang baik Mengambil azimah juga sesuatu yang baik Dalam hal ini bahkan ditegaskan Allah mencintai apabila rukhsahnya itu dilakukan Sebagaimana Allah juga mencintai apabila azimahnya itu dilakukan Kama yakrahu antu'ta ma'asyatuhu Sebagaimana Allah itu membenci, apabila kemaksiatannya itu dilakukan, apabila kemaksiatan itu dilakukan, Allah membencinya. Itu sudah pasti, Allah membenci kemaksiatan, kemaksiatan dosa, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemaksiatan apabila dilakukan, Allah membencinya. Baik maksiyah itu adalah maksiyah syaghirah atau maksiyah gabirah. Kedua-duanya Allah tidak mencintainya. Nah, meskipun kalau dalam masalah akidah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu terjadi dengan ciptaan dan ketentuan Allah, dengan masyiatullah, dengan takdir Allah. Seseorang melakukan kebaikan itu terjadi dengan takdir Allah. Seseorang melakukan keburukan kemaksiatan juga terjadi dengan takdir Allah. Tetapi, tetapi apa namanya sesuatu yang buruk kemaksiatan meskipun dia terjadi dengan masyiatullah wa takdirullah, tetapi Allah subhanahu wa taala tidak memerintahkannya Allah tidak mencintainya, tetapi Allah membencinya. Maka, dalam penggalan hadis yang akhir di sini, Kamayak Kerawuan, untuk tamak di sini menekankan kepada kita agar kita menjauhi kemaksiatan. Kemaksiatan apapun itu, apakah kemaksiatan kecil ataupun besar, hendaknya kita berusaha untuk meninggalkannya, karena Allah. Itu membencinya. Jika Allah membencinya, maka seseorang yang melakukannya terancam dengan azab nanti di akhirat. Nah, maka uh, kita harus berusaha kuat untuk melawan hawa nafsu kita, melawan syaitan yang selalu menggoda, ingin menjatuhkan kita dalam kemaksiatan, nah, melawannya agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Jika kita sudah melakukannya maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna menyesali perbuatan yang telah kita lakukan karena kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an anas radhiyallahu taala anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم قال وسكوس أنس كان أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج نمت سبقا جمال النبي مسيرة ثلاثة أميال أم... أم yang dalam perjalanan telu piro piro mil au farasikha utawa piro piro farsah sholat kanjeng nabi raka'ata ini kelawan rong raka'at berarti kosor rawahu muslimun hadirin rahimakumullah hadis ini dijadikan sebagai dasar dalam mazhab Hanafi bahwasanya masa fatul qasr masa fatul qasr itu adalah atau jarak qasr itu adalah masih rotu salah ayam yaitu perjalanan tiga hari perjalanan yang memakan waktu tiga hari perjalanan pada masa lalu dengan berjalan kaki dengan mengendarai unta itu selama memakan waktu tiga hari. Dan diperkirakan perjalanan tiga hari itu adalah 24 farsah. 24 farsah. Dan menurut selain Imam Abu Hanifah, berarti dalam madhab syafi'i, madhab maliki, dan madhab Hambali Ahmad, Imam Ahmad Mazhabnya Imam Ahmad Itu adalah Arba'atu Burud Yaitu empat Yang biasa dimaknai empat pos ya. Atau eh, Dan jaraknya Itu di eh, Apa namanya Dimulai Dari mulai ketika Seseorang meninggalkan Daerahnya tersebut kalau kemudian dikilometerkan, maka ada beberapa perbedaan diantara para ulama. Karena pada dasarnya apa namanya? Pada dasarnya hitungannya itu tidak menggunakan kilometer. Sebagaimana dalam zakat yang yang, yang kita sering membahas atau dalam hal yang lainnya dalam mod dan lainnya itu menggunakan takaran, tidak menggunakan timbangan. Di sini pada dasarnya untuk menilai jarak kosor itu tidak dengan menggunakan kilometer. Tetapi menggunakan jarak ini, jarak yang disebutkan tadi farsah, kemudian barit atau jamaknya burut, menggunakan itu, istilah itu. Nah, sehingga ketika kemudian di apa namanya dialihkan pada jarak berdasarkan kilometer maka di situ ada beberapa perbedaan pendapat yang perbedaan pendapat itu se sebagian itu sangat jumplang ada yang sangat jumplang jumplang itu maksudnya jaraknya sangat jauh sekali ada sebagian yang berpendapat hanya sekitar 45 puluh kilometer sangat pendek. Ada sebagian yang uh, yang umum dipakai itu sekitar 80 km, lebih sedikit. Ada yang kemudian berpendapat itu sampai 120 km, uh, sangat jauh. Jadi ada perbedaan-perbedaan di antara para ulama yang, yang uh, itu uh, jaraknya bukan hanya misalnya antara 80 kilo sama 81 kilo atau 82 kilo tetapi memiliki jarak yang jauh di antara pendapat-pendapat yang ada ketika dikonversikan pada kilometer. Insya Allah besok akan kita jelaskan tentang rincian jarak kosor perbedaan pendapat dari para ulama dalam mazhab syafi'i. Karena kalau kita bicara dengan dalam mazhab yang lainnya maka perbedaan itu akan semakin semakin banyak nah, semakin banyak kita akan mengkaji agak rinci tentang perbedaan jarak kosor dalam mazhab syafi'i saja yang itu ada tiga pendapat nah, insyaallah Nanti artinya asal usulnya. Kalau tadi sudah kita sebutkan antara 45 yang pertama kilometer, yang kedua 80 kilometer, kemudian 120 kilometer. Yang kita maksudnya, ya kita maksudkan kenapa muncul angka itu. Nah, insyaallah akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات